Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana itulah Yusuf bin Asbas menulis surat kepada Huzaifah Al-Mar'ashi yang isinya antara lain, apakah persangkaan tuan dengan orang yang tidak memperolehi seorang pun yang tidak mengingati Allah Subhanahu Taala? Apa pandangan persangkaan tuan dengan orang yang tidak memperoleh seorang pun yang tidak mengingati Allah Taala bersama dia, melainkan adalah orang itu berdosa atau perbicaraannya adakah maksiat saja, dan yang demikian sesungguhnya dia tidak memperolehi kawannya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Yusuf itu, kerana dalam bergaul dengan manusia tidaklah terlepas dari umpatan atau mendengar umpatan, sama dia sendiri mengumpat atau dia mendengar jadi syarik sekutu atau berdiam diri atas perbuatan mungkar. Sebab itu Nabi nyatakan apa? As-sami' syarikul qa'il. Orang yang mendengar tu dia sama je dengan orang yang mengumpat. Ya, dia tak mengumpat, saya dengar je. Bang, kau dengar dia mengumpat. Kalau dia nak mengumpat, kita cabut lagi, tak dengar rasanya. Rasanya mengumpat. Nah, sebab kalau dengar mengumpat, kita bongkar lagi. Ya. Kalau dia kata, kenapa? Dia dengar dulu. Saya meninggalkan maksiat. Dia ada perasan. Sebab kita dengar, lagi rancak dia kan. Kita pula angguk lagi. Wah, lagi rancak. Jadi bongkar lagi. Habis. Kemudian keadaan yang sebaik-baik ialah orang itu membuat ilmunya berfaedah kepada orang lain atau mengambil faedah dari orang lain. Ya, ada upaya orang lain. Sepatutnya dia tukar channel lah. Dia memberi ilmu ataupun dia menimba ilmu. Masa itu sebenarnya. Bukan masa itu melonggokkan maksiat. Itu mana sohbah sangat penting. Ya. Mana persahabatan amat penting. Dia boleh membawa manfaat besar atau boleh sebalik. Al-Quran kata kunu ma'as-sadiqin, dalam kamu berserta dengan orang yang siddiq hati dia dengan Allah Taala. Ya, dalam hadis Nabi kata apa? Ya, al-mar'u ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seorang tu terbawa-bawa agama kawan rapatnya. Oleh kerana itu wajib bagi kamu, falyanzur, wajib kena tilik, tengok, semak, perhati, teliti balik. Man yukhalilu, siapa yang kamu nak jadikan kawan rapat? Ya. Ibn Atta' pula diputuskan apa? La tashaqqus, jangan kamu bersahabat. Man la yunhiduka halu wala yadulluka ma'allahi maqalu. Orang yang mana kelakuan ini tidak menaik membantu kamu ibadat dan perkataan dia tidak membawa kamu kepada Tuhan, jangan jadi sahabat. Orang macam ni kita jadikan kenalan sahaja. Ya. Berkenal tak apa, sebab nak sampai mesej kena kenal. Ya. Kena kenal, jumpa, tanya mesra tu kenalan. Sahabat lain, sahabat ni rapat betul. Dia akan A dengan B tu serupa. Sebab dia apa? Dia ngam. Orang tak boleh jadi sahabat kalau dia tak ngam. Ahli dunia dengan ahli dunia, ahli akhirat dengan ahli akhirat, ahli lah dengan ahli lah. Dia ngam tu, dia boleh sekali. Bagi itisab, dia bersifat dengan sifat kawan ni. Maka itu dia panggil sahabat. Maka nak ni kena cari ahli lah, bahawa kita dapat jalan ahlillah. Ya. Sekarang punya persahabatan lagi bahaya. Ujung jari. Ya, satu dunia digayau. Tak. Ha. Satu ustaz tu kan dia terperanjat. Anak dia perempuan. Buat keputusan nak menikah dengan orang Australia. Allah. Ya. Dia rasa macam mana, tak nak pun anak dia tak nikah. Akhirnya dia kata budak apa nak usulah tu nak masuk Islam. Bapak dia bimbang juga kan, duduklah jauh. Tapi kan keputusan dan jodoh dia nikah. Bila nikah, satu ketika bapak dia pergi ziarah lah kedudukannya. Bapak dia kata saya pula malu, menantu saya bangun tahajud, saya tak bangun lagi. Alhamdulillah nasib baik. Kalau kena yang pening, kacau. Tapi alhamdulillah kena yang baik itu. Betul-betul ikhlas dia masuk lah.
Oh, kata awal dia bangun, pukul 3 dah bangun baca Quran, kata semain tahajud, alhamdulillah lega dia kata. Maknanya apa, kontak satu ujung jari kan, sampai ke Australia lagi jauh pergi. Nampak persahabatan dia penting, kena baik jadi baik, kalau kena sebaliknya berat. Keadaan yang sebaik-baik ialah orang yang membuat ilmunya berfaedah, ya, dan kepada orang lain dan mengambil faedah pula orang lain. Sebab tu kita ada dua matabat. Petunggu saya dia pesan, kalau kau balik mengajar sepatah dua pun kau jangan tak mengaji, hanya kau belajar. Kalau ada orang mengajar, kita belajar, ya. Tu mengajar memang kita boleh, kita menambah lagi pada orang lain. Itu yang terbaik lah. Dua makam dia ada, menuntut ilmu dia, mengajar ilmu dia. Benar orang yang patut dikasihi kerana memperhatikan dan mengetahui bahawa memanfaatkan ilmunya itu kepada orang, ya, tidaklah terlepas dari bercampur dengan riak. Misi punya kena kan, dan ingin pada harta dan jadi kepada, ya, semua itu akan masuk bila dia bercampur, terutama kalau dia menjadi pemimpin dalam ilmu mengajar, benda itu akan masuk. Riak, ujub, sumu'ah, ya, harta benda dalam kepala dia masuk. Nah, saya tahu ia bahawa orang yang mengambil faedah dari ilmu, bermaksud menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk mencari dunia dan jalan kepada kejahatan. Sebab kalau dia tak jaga betul, dia ni banyak manusia rosak. Ulama rosak kes ni banyak. Kes harta. Bila tawar harta dia pening. Dapat kedudukan pula. Lagi dia mabuk. Sebab Imam Asy-Syafi'i, ya, di awal dia menjadi ulama besar, bila dibagi orang macam-macam dan dibawa balik, mak dia tak bagi masuk pun tu. Ya, tu panjang cerita lah, tapi ringkas dia, bila kumpulan apa ni, rombongan besar jawab lama tak balik ke nak balik, dia akan beri satu maklumat. Kalau kita hantar WhatsApp kan, dia orang WhatsApp dia hantar orang perwakilan seorang. Mana tak lama sikit, sebentar lagi akan sampai rombongan Imam Syafi'i kan. Jadi orang yang sampai tu pun cerita ke mak dia, Masya Allah, Imam Syafi'i jadi ulama besar gini, dan banyak orang hadiah dengan emas macam-macam gini. Apa mak dia kata? Tua Imam Syafi'i bagikan semua hadiahwan kepada fakir miskin. Jadi dia bawa balik satu sen punya wali, aku tak nak tengok. Oh, dahsyat. Aku suruh dia cari ilmu, bawa balik ilmu. Aku tak nak tengok tu semua. Itu mak betul. Kalau kena mak sekarang, alhamdulillah berkat anak aku ini. Yeah, banyak dapat rezeki ini, kan. Itu kepala mak Sewil banyak ini. Yeah, anak dia dapat berkat, ilmu kau ngaji banyak, kau dapat reti. Yeah, Imam Syafi'i punya mak kata, jangan bawa, aku tak nak tengok. Ya, yeah, aku tak nak tengok benda ini. Dahsyat ini. Penuh orang yang patut dikasihi itu kalau memperhatikan dan mengetahui bahawa memanfaatkan ilmunya itu kepada orang, tidaklah terlepas dari bercampur dengan riak, ingin harta dan jadi kepala, suka jadi ketua orang. Nah, saya tahulah ia bahawa orang yang mengambil faedah dengan ilmunya bermaksud menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencari dunia dan jalan kepada kejahatan. Ya, ulama ini jadi ulama pengampunnya. Ampusana wa ampusini. Diampusana dan diampusini. Berdasarkan itu maka adalah, ya, dia ni apa, menolong ke arah itu, membantu dan menyiapkan sebab-sebab, seperti orang yang menjual pedang kepada perompak. Maka ilmu itu adalah seperti pedang. Kepatuhannya bagi kebajikan adalah seperti kepatuhan kepada pedang kepada orang perang. Lepas tu kalau kita tahu orang yang nak ambil ilmu kat kita, tujuan itu, kita boleh ajar kan. Kalau kita ajar sama kita menolong dia, macam menolong perompak kan. Sebab dia dapat ilmu tu, wah lagi dia jahat dia. Lepas tu dapat ilmu tu, lagi dia tunduk, lagi takut ke Tuhan. Tapi bila niat dia tak jaga, dia akan jadi rosak di situ. Dari itu tidak dibolehkan menjual pedang kepada orang yang diketahui untuk merompak. Untuk keadaan tadi, menurut keadaan tu, mahu mempergunakan pedang itu untuk merompak. Dia tak boleh bagi jual pedang kat dia, sebab kita tahu dia akan merompak. Begitu juga tak akan diajar ilmu kecuali kita betulkan niat dulu. Kalau niat kau nakkan dunia, nak apa semua ni, kita jangan ajar dia. Ya, sebab dia akan jadi rombi rosak nanti.
Kemudian maka inilah dia kata 12 tanda ulama'ul akhirah. Dia banyak lagi tanda, ini dia antara ni lah. Masing-masing daripadanya mengumpulkan sejumlah budi pekerti ulama' terdahulu daripada ulama'-ulama' salaf ni. Kemudian dari itu naklah kamu menjadi salah seorang dari dua. Ada kalanya bersifat dengan sifat-sifat itu atau mengaku dengan kecuaian secara sedar. Itu dia. Kita kena itisaf ikut sifat tu dan kita kena mengaku kesilapan masing-masing. Ya. Kemudian awaslah, jangan kau menjadi orang yang ketiga. Ya. Dia tak nak mengaku. Kau ni tak sedar pula. Maka engkau ragu kepada diri sendiri dengan engkau gantikan alat, ya, gantikan alat dunia tadi dengan agama. Jadi dunia jadi alat, agama jadi alat untuk menyampaikan matlamat maksud jahat dunia ini. Maka engkau serupa perjalanan hidup orang-orang batil, sama aja dengan perjalanan hidup, ya, orang para ulama yang mendalam pengetahuannya. Maka termasuklah engkau disebabkan kebodohan dan keengkaran engkau ke dalam gulungan orang yang binasa dan putus asa. Ya. Kemudian berlindunglah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada tipuan syaitan yang menyebabkan orang banyak binasa. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dijadikannya kita di antara orang-orang yang tidak tertipu oleh kehidupan dunia dan tidak ditipu oleh penipu pada jalan Allah Ta'ala. Minta supaya kita jangan tertipu, supaya jalan perjalanan hidup kita sentiasa dalam jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Bab yang ketujuh tentang akal, kemuliaan akal, hakikat akal dan bahagian akal. Penjelasan ini tentang kemuliaan al-aqlu. Ketahui bahawasanya persoalan ini sebetulnya tidak berhajat untuk bersusah payah menjelaskannya. Lebih-lebih lagi sudah jelas kemuliaan ilmu, ya, sebelum dijelaskan kemuliaan akal. Akal adalah sumber ilmu. Takkan dapat ilmu kalau orang tu orang gila. Kita berakal. Tempat timbul dan sendi ilmu itu al-aqlus salim, akal yang sihat ini. Di ilmu itu berlaku daripada akal sebagaimana berlaku berlalunya buah-buahan daripada pohon kayu. Macam itulah maknanya. Sinar dari matahari dan penglihatan daripada mata. Ya Allah. Itu kegunaan akal, boleh menimba benda yang besar. Bagaimanakah akal itu tidak mulia, sedang dia adalah jalan kebahagiaan. Dunia pun menggunakan, lebih lagi di akhirat. Sebab itu apabila manusia yang menggunakan akal dengan betul akan tersilap kepada lembah bahaya. Sebab apabila berlaku masalah dalam kehidupan seorang, tersilap langkah dan tersilap tindakan. Kalau anak tadi, ibu dia kata, ibu bapa dia kata apa? Ya? Kau buat kerja ni tak memikir. Ha, kau buat kerja ni tak memikir ke? Ha, memikir dengan apa? Akal. Maknanya suruh kita memikir. Maka kegunaan apa dia? Aklu. Akal. Cuma akal saja kalau guna dia tak pandu syarak, dia digosak. Ya, manik tamala ana aklin, manik tamala ana aklin dalla. Siapa berpegang pada akal semata-mata, kata Sayyidina Ali, dalla, confirm sesat. Sebab akal manusia dia boleh mikir dan banyak di sana benda tak boleh fikir. Maka dia kena dipandu dengan syariat, dengan hukum hakam.
Kemudian akal adalah sumber ilmu, tempat timbul dan sendi bagi ilmu itu sendiri. Kemudian ilmu itu berlaku daripada akal sebagaimana berlakunya, mana berjalan dia. Habis eh? Kemudian bagaimana ke akal itu tidak mulia sedangkan ia jalan kebahagiaan dunia akhirat, atau bagaimana diragukan tentang kemuliaan akal sedangkan haiwan dalam kepicikan ia tamyiznya, mana sifat haiwan yang membezakan sesuatu ya, merasa kecut terhadap akal ya. Ha, maksudnya guna akal dia boleh pangkap binatang, dia boleh boleh binatang, boleh jinak ke binatang macam-macam. Sehingga seekor haiwan yang bertubuh besar, berkeberanian luar biasa, bertenaga kuat, habis melihat rupa manusia lalu merasa kecut. Itu manusia ni boleh, akal dia banyak. Mempunyai panjang akal. Kerana dirasakannya manusia itu akan menggagahinya. Kerana keistimewaannya memperolehi helah dan daya upaya ni tadi. Maka dari kata daripada itu, sabda Rasulullah SAW, Asyaykhu pi kaumihi kan nabi pi ummati. Syekh, mana kepala pada kaumnya ada seperti nabi pada umatnya. Hadis bagi Ibn Hibban dan Umar. Ada Ibn Mansur, ada Dailami. Dengan sanad dhaif. Jadi dia kata tidaklah yang demikian, tidakkah demikian, kerana syekh itu banyak harta, boleh besar tubuhnya dan lebih kekuatan, tetapi adalah kerana lebih pengalamannya sebagai hasil dari akalnya. Sebab bila orang tua dia banyak pengalaman, pengalaman datang daripada akal. Itu nak ceritakan apa? Manfaat, manafik. Apal punya manfaat banyak macam-macam. Sebab dunia kalau buat akhirat lebih lagi lah. Kerana itulah ada anda melihat orang Turki, orang Kurdis, orang Arab yang bodoh. Ya, puan ni yang mana yang tak cerdik lah. Orang Turki, yang Kurdis dan orang lain. Meskipun tingkatnya mendekati dengan haiwan, adalah dengan tabiatnya memuliakan syekh-syekh. Ya, tapi dia masih dapat lagi memuliakan orang yang tua ni. Mana dia kalangan syekh. Di syekh ada dua, satu ni. Man balaga arba'in. Sampai umur 40 tu panggil syekh. Ya. Itu pada lurah ni. Kalau bagi Islam, man balaga rutbatan. Mereka sampai pada pangkat yang tinggi. Pada ilmu ke makrifat ke apa tak kira lah. Ya. Itu bagi panggil syekh. Walaupun sabian. Walaupun dia budak lagi. Kan. Ya. Walaupun dia masih muda. Kemudian dari itu ketiga, kebanyakan orang-orang ingkar mahu membunuh Rasulullah SAW. Dan gemetar mereka dengan sinar wajah yang mulia. Lalu timbul ketakutan di hati mereka. Kelihatan kepada mereka sesuatu yang bersinar gemilang. Ya, atas kelihatan wajahnya Rasulullah SAW dengan nur kenabian. Meskipun itu adalah satu kebatinan dalam diri Rasulullah SAW, sebagaimana kebatinannya akal. Kemudian akal itu dapat diketahui dengan mudah. Hanya maksud kami di sini hendak membentangkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang menyebutkan kemuliaan akal. Firman Allah Ta'ala yang menamakan akal dengan nur. Ya, pada firman-Nya Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkah. Allah ialah pemberi nur. Allah Taala ialah nur, ke mana munawwir. Ya, dia memberikan akan nur bagi langit dan bumi, menyinari kehidupan langit bumi. Maksud dia, dia pencipta dia. Bukan Allah Ta'ala nur macam kita tengok cahaya matahari, cahaya bintang dia lampu kan. Kemudian bandingan nur tu, masaluh nurihi, ya, nur yang Tuhan jadikan tu seumpama apa? Seperti satu kurungan pelita, kamishkah, ya, pelita. Maknanya dimulakan apa? Akal manusia tu seperti nur.
Dan Allah Ta'ala menamakan ilmu di yang diperolehi dari akal tu roh, wahyu dan hidup. Ya, dinamakan dengan nama tu. Firman Ta'ala, wa kazalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ini nama roh. Begitu pula lah kami wahyukan kepada engkau, ya, kepada engkau roh itu dengan perintah kami. Roh itu mana apa? Ilmu, akal ni. Tuan letakkan itu. Maknanya ini bentuk panggilan-panggilan yang memuliakan dia. Lagi firmannya, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Apakah orang-orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dengan itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Jadi disebut dengan apa? Nur. Habis. Di mana Al-Quran menyebut An-Nur, mana cahaya. Dan iaitulah Az-Zulumah, jadi kegelapan. Maka maksudnya adalah ilmu pengetahuan dan kebodohan. Seperti mana firman Ta'ala, yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Dikeluarkan mereka oleh Allah Ta'ala daripada kegelapan kebodohan kepada cahaya nur. Itu pengetahuan. Yukhrijuhum, mengeluar Allah Ta'ala, hum, akan mereka itu. Minaz-zulumat. Jadi kalau kita tengok lapan zulumat apa? Dia bawa lapan jamak. Kalau lapas nur, dia bawa lapas mufrad. Bermakna apa tu? Nur jalan kebenaran satu ya. Ya, ada pun jalan kesesatan zulumat tu banyak. Macam-macam jalan ada. Sesat akidah, sesat amalan, sesat macam-macam kesesatan ada. Berjalan sebenar satu ya. Itu maksud dia apa? Nur satu saja. Ya, minan zulumat, zulumat banyak. Zulmatun, zulmatan, zulumat. Ya, ha, tu maknanya kegelapan tu banyak. Sebab tu justru kita sentiasa berhati-hati jangan terjebak dengan kegelapan kesesatan. Kemudian summa qal, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.